penge for karakteren. Benjamin? Ja? Kom lige med op på kontoret. Hvad drejer det her så? Kan du huske din mor? Benjamin yang berusia 13 tahun menemukan fakta bahwa ibunya tidak mati dalam kecelakaan, meski dituntun untuk percaya. Jejak mengarah ke pejabat tinggi di Dinas Rahasia Denmark, dan dia diberitahu untuk tidak mempercayai siapapun. Itulah sinopsis atau cerita singkat yang bisa kalian dapatkan di internet untuk saat ini yang dilansir dari IMDb. Film Hacker yang dirilis pada 28 Maret 2019 ini berasal dari negara Denmark, Belanda. Durasi film ini yaitu 1 jam 37 menit dan genre dari film ini yaitu action dan family. Untuk rating saat ini, Film Hacker 2019 sudah mendapatkan 5.4 per 10 dari jumlah 124 voting pengguna IMDb. Berbeda lagi dengan salah satu film bertemakan hacker yaitu Who Am I yang dirilis pada 25 September 2014. Film yang berasal dari negara Jerman ini berdurasi 1 jam 42 menit serta memiliki genre crime, drama, dan misteri. Rilis 5 tahun lebih lama membuat rating film Who Am I sekarang ini yaitu 7.6 per 10 dari jumlah 42.182 voting pengguna IMDb. Jika harus dibandingkan dengan film tentang hacker seperti Who Am I atau lainnya, tentu saja bukan hal yang perlu diperbandingkan karena setiap film pasti memiliki alur cerita dan konflik yang berbeda pula. Film Hacker 2019 ini juga punya adegan yang membuat para penontonnya takjub. Lalu, siapa yang lebih seru dengan film Who Am I? Kembali lagi kepada masing-masing penonton. Adakah dari kalian yang sudah menonton film ini?